di sini berharap terkhusus kepada warga yang menerima bantuan sosial ini tetap menjaga kesehatan, memanfaatkan apa yang telah diberikan oleh pemerintah. Mudah-mudahan dengan terdampak COVID-19 ini bisa dimanfaatkan oleh warga yang menerima bantuan langsung tunai ini dan dimanfaatkan untuk keluarga masing-masing. Kemudian mudah-mudahan dalam pembagian ini diberikan kelancaran, keamanan, dan sampai dengan selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini telah dilaksanakan pembagian listrik tahap 4 yang mana langsung pembagian dilaksanakan oleh PT Pos Indonesia Sektor Gunung Halu. Desa Bunijaya terdiri dari 280 pasangan dan tetap dengan protokol kesehatan dan jadwal dibagi menjadi 4 waktu, jam 8 sampai jam 9 dan jam 1, dari jam 9 sampai jam 10 dan jam 2, jam 10 sampai jam 11 dan jam 3, dan 11 sampai 12 di jam 4 untuk menghindari kerumunan dalam rangka mendukung PPKM lanjutan yang diselenggarakan saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kepada pemerintah, Pak Nami Abi, Bapak Hasan, RW 7. Alhamdulillah telah menerima DST tahap 4. Bantu masyarakat yang bantu anak, anu dampaknya ke masyarakat itu alhamdulillah tetap dibantu anak. Moga COVID-19 nya utami nama di seluruh Indonesia, moga kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kepada pemerintah, Pak Nami Abi, Bapak Hasan, RW 7. Alhamdulillah telah menerima DST tahap 4. Masyarakat yang bantu anak, anu dampaknya ke masyarakat itu alhamdulillah tetap bantu anak. Moga COVID-19 nya utami nama di seluruh Indonesia, moga kaya.